Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan pasang exhaust WRC ya. Oke, untuk WRC ini untuk model muffler chrome jenis ni. Sekarang ni dia ada dua model, satu yang ada rebag, satu lagi yang tak ada rebag. Dia welding terus. Ada keburukan dia juga. Sebab selalu crack bahagian-bahagian ni. Dan untuk yang rebag juga ada keburukan. Dia punya rebag ni cepat longgar. Bila longgar nanti dia berlubang. Exhaust kita akan kotor lah. Okey, untuk DBS untuk WRC ya. Dia punya bracket ni selalu jadi masalah sebab muffler WRC ni dia macam simpan panas terlalu banyak ah. Dan dia punya bracket ni akan cair. Tapi untuk performance WRC adalah antara exhaust yang okey ya. Okey, sekali lagi kita beritahu Satu exhaust ni, satu set macam ni, harganya RM800 siap postage untuk Semenanjung. Okey, Kita teruskan untuk bahagian unboxing . Dah ada. Buang. Okay, bang, fokus kamera ke atas. Bagi nampak tu. Okey. Ini WRC katang 4. Katang 4 maksudnya dia ada 4 belahan . 4 kesan riding, 1, 2 dan 3, 3 dan 4. WRC tagging biru . Sama je. Kalau dengan sebelum ni tak ada tagging biru pun sama. Ada yang bertanya apa beza dia? Pokok kecil, pokok besar, manifold kecil, manifold besar. Beza dia, kita punya kemampuan ni RPM. Bila kita punya manifold ni besar, kemampuan dia RPM lebih tinggi . Dan kalau ikutkan dia punya perut ni, dia bukan boleh besar kecil ikut suka, dia ada ukuran dia. Untuk WRC, DBS, AHT dia punya ukuran lebih kurang. So untuk exhaust macam ni memang dia kemampuan dia di RPM 13. RPM 13 tu maksudnya kita punya jarum RPM sampai ke 13 memang motor tu masih ada power. Itu kelebihan untuk exhaust yang perut besar, manifold besar.
Ni muffler yang satu set eh. Dia punya tagging merah hitam ni ataupun warna lain, warna biru ataupun warna kuning, itu atas supplier yang post eh. Kita nak minta jenis tagging ni mungkin susah sikit eh. Tagging tu dah lebih pada random. Untuk pengguna-pengguna exhaust pacak ni, setting dia lebih kurang. Setting dia sama dengan Tiger, sama dengan King Racing, sama bagi kami lah, atas pengalaman kami sama. Cuma berbeza dekat kita punya setting sprocket. Size sprocket tak sama. Untuk exhaust yang RPM tinggi, sprocket kita kena besarkan. Untuk macam berat badan 60 kg ke bawah, kita boleh mula dulu dengan sprocket 15-36. Kalau berat 60 kg ke atas, boleh cuba 37 ataupun 38. Sprocket kita adjust bagi gear 6 tu ada power. Untuk exhaust-exhaust macam ni, gear 6 wajib dapat 12.5. Baru dia punya power ni kena habis. Kalau motor pakai exhaust jenis ni tapi RPM 11, macam tu motor masih tak cukup lah. Packing kita tetap pakai ya. Ada yang biasa cakap kalau pakai exhaust jenis ni tak payah pakai packing, tapi kami tetap pakai packing. Cara kami, kami letak sedikit gam lah, untuk bagi packing ni lekat ke lubang blok, lubang exhaust.
kunci nut exhaust bagi saya kata kalau kita kunci belah sini dalam anggaran 5-6 kali pusingan kita stop, kita buat sebelah sini pula bagi saya kata supaya dia punya packing itu bila kita kepek, kita ikat pergi rapat, packing tu dalam keadaan yang baik, yang keadaan yang masih elok lah. Kita tak mau packing tu luka. Okay, ni yang dah siap pasang. Boleh kamera zoom dekat dia punya ni. Dia punya antara exhaust dengan blok. Okey, kita cut dulu. Kita akan bagi siap motor ni, kita try dengar bunyi dia macam mana. Dan kita akan cuba setting exhaust ni.